Angkatlah Manu telefon. Astagfirullah. Tak patut aku selamatkanlah nak nak makan pun. Sih, janji dengan abang sih. Apa kita dengar di hotel tadi, jangan sampai Mak Nah atau sesiapa tahu. Kita tunggu sampai Mak dan abang balik. Percaya atau tidak, bila kita sampai di rumah, kita boleh buat biasa. Tolong dia. Proposal ini dah siap. Pernah dibentangkan oleh Cik Liza dulu kan? Saya nak awak semak balik. Ini lagi dari aspek kewangan dan perbelanjaan. Cuma masukkan apa-apa semua baru yang awak fikirkan bagus. Maksud Datuk, kita ubah suai proposal ini mengikut perkembangan terbaru. Ya, banyak input baru yang telah dibawa oleh Cik Liza dari Sabah. Saya nak awak buat kajian tentang itu semua. Kita nak meyakinkan Kementerian Pertanian dan Sastani melambat cadangan yang terkini. Awak ada terima semua butiran dan maklumat dari sana? Pak Sulat itu, sebagainya saya terima daripada email. Yang terbaru daripada Encik Ahmad. Ada yang tertinggal? Pak Sulat itu? Ya, mana tak tahu kerana ada yang terlepas dari pandangan dan masih ada dalam simpanan Cik Liza yang belum sampai ke meja awak. Sebagiannya, mengikut daripada suku kajian itu, hampir 3 suku dah diterima. Dan yang selebihnya akan dilanjutkan bila bisa balik ke sini nanti. Tapi, ya, dia faham. Kita kena pakai apa yang ada dan selebihnya, awaklah yang kena pergi ke Sabah nanti. Memang ini proposal joint venture dengan Thailand. Boleh tak saya dapatkan sedikit pikiran mengenai global marketing consultant? Ah, okey Datuk.
daripada klinik Dr. Zana tadi, Su suruh Mu Zana kat Bukit Galan ni. Nak tengok baju yang Su tempah itu dah siap ke belum? Okey, bang. Bye. Konspirasi mengenai NGD. Konspirasi? I'm only taking after Steven's place.
is not here and he's still very busy in China. And we have invested quite a substantial amount in the business venture in China. So I would like to wait for Stephen. Don't you think so, Doctor? I can understand that, Etienne, even though that Stephen is still not back yet, but your presence here is very much appreciated. Thank you. Etienne, dalam proposal kami itu, kami bukan saja memerlukan modal, tetapi juga memerlukan orang yang berpengalaman. Dan bisnis yang akan kita buka ada kaitannya dengan bidang pertanian. I hope you have read our proposal. We are offering you our share and of course a member of our board of directors. Thank you very much. Dan bidang pertanian ini telah terbukti boleh mendatangkan keuntungan. Kalau Datin tengok Malika Gading Berhad, walaupun dalam MGB itu ada ramai orang lain yang sama-sama berusaha, macam Dato' Steven, Datin, Dato' Wirda dan juga Zikri, tapi nampaknya hanya nama Tan Sri Sufian saja yang disebut-sebut, seolah-olah MGB itu hanya punya dia. I'm sorry, Dato'. I'm here not to discuss about MGP. I'm here is just because I'm a good friend of Dato' Wida. By the way, this is the proposal you passed to me that day. Oh. Actually, that day we are still looking for you. And we hope you would consider our business opportunity together. Isn't that right, Mr. William? Dah salahnya diorang tu berjumpa bang. Adiknya agak ancap tu lah. Datuk Wida tu kan ada kira kait. Butik. Kecah abang juga. Ya. Ya, abang kenal. Siapa Datuk Amin tu? Masih dah mengubah segalanya bang. Alam semesta lagi berubah. Menikah pula, Dato' Amin, Dato' Wida, manusia biasa je, bang. Janganlah nak samakan manusia dengan alam, Sofia. Manusia punya perasaan, nada hati yang susah nak dibaca. Dato' Amin, macam mana dia boleh tahu begitu banyak hal mengenai MC? Sampaikan harga rumah dan seri 20 juta dia yang bagi Taiwan. Abang menyaki. Kan menyaki sesuatu yang tak ada. Malam tu di restoran bila abang dengan Mus, abang ternampak Michael dengan seorang lelaki Cina yang baru abang kenal, William Ong. Lelaki yang sekarang ini menimbulkan bermacam teka-teki dalam kepala aku. Dialah lelaki yang terlibat dalam skandal kunci emas. Juga kami semua mendoakan apa? Abah, mau bagaimana? Baik. Iman, Zul mana? Panggil dia sekejap. Perin tu rasanya dah lama tak nampak dia. Kami semua pun macam tu juga, Abah. Kejap lagi, adik dah tahu. Mat, MGB macam mana? Semuanya ikut apa yang dirancangkan, Pak. Pak Long pun, dia macam abang juga. Baguslah. Dengarlah nasihat Pak Long ke tuan, ya. Herman dan semua kaki tangan lain
Memang Loko menerbuju kita semua penuh pada palu. Setelah di Mustafa pun tak jangan dikawal. Maka si Wahum tak ada di MGB. Abah dah tahu. Oh, apa? Adik Julia pun selalu datang rumah. Tengok orang kami, Wah. Baguslah. Emang, sini macam mana? Selalu ke Emang nunggungi dia? Ada, Wah. Tapi dia dengan Catherine sibuk bantu Dato' Siva. Bagus, Dato'. Ada apa-apa lagi yang berlaku di MGB? Tak nak apa-apa, Wah. Semuanya dia cepat, semuanya baik, Wah. Semuanya berjalan lancar. Apa jangan nak risau, ya, Wah. Jaga diri baik-baik, Wah. Tengok-tengoklah adik kau tu, ya. Adik, Wah. Assalamualaikum, Wah. Zul. Waalaikumsalam. Zul. Penjagaan Zul macam mana sekarang? Bisnis adik bangka dapat banyak klien. Mak ada. Mak ada, Mira. Mak ada sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, bila mak nak batik, adik rindu lah kat mak. Mak dengan hari-hari tanya mak tau. Ya. Adik sabar lagi. Abah ni pun kena sihat sangat. Memang sihat. Memang jaga diri baik-baik enak, ya. Macam mana rumah baru kita? Okey. Rumah. Rumah kat sini seronok kan, Abang? Sejuk, nyaman kalau empat balik. Mungkin best. Herman, Herman jaga adik enak, ya? InsyaAllah, Mak. Herman. Lisa dapat ikan daripada sana. Dapatkah apa yang dia cari? Dapat, Abang, dapat. Abang tak tahu ke tak Lisa yang meninggal? Adik. Adik.